Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehehehe. Video kali ini kita tetap berbagi pengalaman lagi. Semoga bermanfaat untuk teman-temanku semua. Sahabatku dimanapun sahabat berada di seluruh Indonesia kita tercinta, kita mau review hasil dari finishing fiber kita. Nah, ini sudah selesai pelapisan untuk finish akhir, yaitu menggunakan serat fiber atau mat. Nah, ini kita akan mereview sebuah box lumit seperti ini, Lur. Nah, ini 15 in double. Nah, ukuran boxnya nanti di akhir video kita akan kasih. Ini sangat ngelow sekali ini suaranya harusnya. Nah, ini kita belum akan finishing yang Nogosari dan yang FH. Nah, kita akan coba balapkan di jalan depan rumah ini. Nah, kemarin kan kita balapkan di halaman. Nah, sekarang coba kita akan adu antara CBS ini, Nogosari, dan box FH ini, horn yang dilipat atau dibalik. Ini FH ya. Bagaimana suaranya untuk video besok ya, Lur? Nah, ini kita mau mereview box yang tadi, yang box double 15 in untuk low mid. Ini sebetulnya sama seperti skema box mini sekoplor untuk yang Nogosari. Kalau menurut kami, pengembangan dari box mini sekop, karena yang namanya skema box itu pasti ada dasar dari box itu sendiri. Katakan box FH itu juga pengembangan dari boxnya Horn Loaded. Nah, atau boxnya CLA itu pengembangan dari boxnya Turbo. Nah, mungkin seperti itu adalah wajar, Lur. Jadi untuk box Nogosari ini bisa dibilang CBS Nogosari, atau bisa dibilang mini sekop, atau box CLA bisa dibilang box Turbo. Ya, memang lingkupnya hanya satu kotak itu, Lur. Jadi bisa dibikin banyak sekali skema, bisa dibikin banyak sekali model. Kayak lagu aja kan kuncinya hanya itu-itu saja, Telur. Tinggal dibolak-balik, tinggal digeser-geser. Ya, kayak box speaker ya sama, boxnya cuma sekotak itu. Kita bisa mainin seselera kita di model seperti ini, model seperti itu, dibolak-balik, diputar-putar. Nah, menghasilkan suara yang diinginkan. Tentunya itulah yang namanya inovasi ya, Tur. Oke, langsung saja kita coba akan mereview sebuah box. Nah, ini hasil inovasi terbaru mungkin. Nah, karena jarang sekali melihat box yang semacam ini ya, Lur. Nah, ini sebelum kita mereview box-nya, alangkah baiknya di like video ini, di subscribe yang belum subscribe, atau tonton video ini sampai habis, karena video-video yang lain Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali sangat menarik dan bermanfaat khususnya untuk penghobi audio sound system. Kita akan mencoba mereview box inovasi baru yang jarang sekali kita lihat. Nah, seperti apa? Seperti ini dulu. Nah, ini dia 15 in double.
Ini bisa dipasang di atas subwoofer, atau kita bisa pasang di raging atau dikerek, ditarik atau dinaikkan ke atas. Seperti ini lur, bagian dalamnya mantul ya. Nah ini 15 in, kanan kiri, bagian tengahnya ada perkuatannya. Pot untuk lubangnya ada di tengah ya lur. Nah ini ukuran panjang kali lebarnya sama seperti ukuran panjang kali lebarnya Nogosari, dan juga sama panjang kali lebarnya apa yang tadi FH, sama ya lur. Ini 80 kali 80, lebarnya ini 50. Nah, ini sama. Terus kita bikin bagian dalamnya ini dua kali segitiga, kita kasih lubang untuk speaker. Nah ini tampilan kalau dari samping ya lur, atau dari bawah, bisa juga posisi ini di atas. Sama ini yang sebelahnya ini box CBS Nogosari yang mau kita kirim ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, calon ibu kota baru kita, Indonesia Merdeka. Nah ini besar boxnya sama persis ya dulur, cuman bedanya yang lain isi satu, yang box yang kita review ini isi dua. Tentunya prinsip dari box ini adalah corong. Corong itu trompet. Nah, harusnya kalau box menggunakan sistem skema trompet, itu suaranya bisa lebih kenceng, suaranya bisa terlempar jauh, suaranya bisa lebih mantap. Seharusnya kalau menurut saya ya dulur. Oke. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga yang telah like. Yang belum like langsung like sekarang ya dulur. Sekarang oke, terima kasih like-nya. Yang belum subscribe langsung di subscribe, karena konten-konten dari kami, dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali, sangat bermanfaat ya dulur, khususnya pecinta audio sound system, live musik, ataupun balap sound ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam satu hobi.